Halo guys, balik lagi bersama gua Zaksi. Dan di video ini bakal sedikit berbeda ya, karena gua bakal ngelakuin eksperimen guys. Jadi gua itu penasaran ya, penasaran apa yang dirasakan orang buta warna saat bermain Super Sus. Dan di sini layar gua masih normal ya, masih berwarna. Jadi di sini gua pengen ngerubah menjadi warna hitam putih. A few moments later. Ya, sekarang warna layar gua udah menjadi hitam putih. Di sini kalian udah bisa ya guys ngerasain gimana rasanya jadi orang buta warna. Dan di sini seperti yang kalian lihat warnanya udah hitam putih ya, dan di sini aja gua udah bingung guys, udah pusing ya ngelihatnya dengan warna hitam putih kayak gini. Bagaimana cara kita nanti menemukan impostornya? Ya mungkin itu bakal menjadi tantangan kita ya guys ya. Oke, di sini kita coba langsung ranked ya guys. Kita ngaku aja kita buta warna ya. Anggap aja kita buta warna, kita nggak bisa melihat warna ya. Jadi nanti kita mencari impostor berdasarkan outfitnya ya guys ya. Sepertinya ini bakal menjadi challenge yang sangat susah ya guys. Wow, hitam putih begini bagaimana guys? Lihat nih hitam putih kayak gini bagaimana guys cara kita membedakan warna orang-orang guys berdasarkan outfitnya doang kita. Oke, dari sini dapat space crew ya, walau warnanya hitam putih gua masih bisa tahu itu space crew ya adik-adik. Wow, bagaimana nih guys, bagaimana nih hitam putih semua kayak gini. Dan itu warna apa yang balik tadi yang pakai topi panjang ya? Oh, ada alit notice guys. Wah, tidak. Ya baru mulai udah emosi ya guys, gara-gara nge-lag ya guys. Waduh, parah sih. Aduh, parah sumpah. Nah ini keluar. Baru puasa loh, puasa-puasa gini dibikin emosi sama sinyal. Gua aja tuh udah nggak ada warnanya pada botak lagi. Gimana cara bedainnya kalau kayak gini? Sumpah emosi guys, hari pertama puasa lo kayak gini loh. Warna udah nggak ada, outfit nggak ada, pada botak, gimana cara bedainnya guys kalau kayak gini guys? Sumpah ini emosi banget kalau kayak gini. Wah, tidak. Pembuktian yang lebih jelas cok, yang lebih jelas. Gua ada scan. Oh, dari namanya ya guys, mungkin dari namanya bisa ya. Halo guys, gua mau bilang kalau gua buta warna ya, gua nggak bisa bedain warna guys. Kalian di sini kelihatannya hitam putih semua, gua nggak bisa bedain warna ya. Tapi kalian juga botak di sini, gua kena bug sumpah. Gua warna apa, bro? Ada yang mau ngasih tahu nggak gua warna apa ini? Gua bingung nih, gua buta warna soalnya, gua nggak bisa lihat warna gua warna apa. Oh, gua warna biru ya. Oke, terima kasih info informasinya. Oh, ternyata gua warna biru, guys. Gua warna biru, gua baru sadar gua warna biru. Berarti guardian siapa? Enggak tahu, Cak. Guardian siapa ini? Tahu, Cak. Gua pokoknya ada scan. Kena bug, bukan bug bro, ini emang challenge gua. Ternyata guardiannya gue. Goblok. Oh. Sus Ali 3 guardian ya guys ya. Ke driver aja. Jangan, cowok nanti drivernya beban. Jangan, bang. driver mau dikasih shield cuy. Keren. Jangan kasih shield. Drivernya siapa bro? Bro? Gak bisa, mak. Jangan, Cian. Kasih gua aja, gua ada scan bang. Cian siapa? Cian yang mana bro? Gua buta warna sumpah. Bro, Cian yang Kasih aja, aku kasih ke driver ya. Bro, Cian sus Ali berapa bro? Bangun!
kita dikacangin guys. Kayaknya trappernya susah itu juga guys, gua nggak tahu ya Sian warna apa. Gua nggak tahu Sian yang mana guys. Kita susah banget ya guys kalau kita jadi buta warna guys. Sian yang warna apa? Kayaknya yang susah itu soalnya kan dia mau dikasih seal dia teriak. Oke okay, guys, wah ternyata itu guys. Ternyata susah ini guys kalau kita buta warna ya guys. Kalau kita buta warna sesusah ini ya guys, mencari impostor aja susah banget. Cuman mau ngasih role ke orang-orang aja susah banget guys kalau buta warna ya guys. Tadi Sian itu trapper. Nah, Siannya yang mana masalahnya? Gua nggak bisa lihat, nggak bisa bedain warnanya guys. Waduh, susah banget guys kalau kayak gini guys. Sian yang mana guys? Lihat aja nih, semua hitam putih. Ini warnanya apa ya aslinya? Ini biru kan aslinya. Terus yang ini kuning. Kuning nggak sih? Nah ini biru muda. Atau ini hitam? Gua lupa guys. Gua warna ini aja lupa loh warna mapnya. Warna map aslinya gimana guys? Gua lupa guys. Hitam putih semua di sini. Oke di sini gue masih bisa bedain ya yang teksnya gimana. Nah nanti kalau ada misi kabel-kabel itu gimana guys? Kalian tahu nggak? Kabel kan ada warnanya guys. Nah ngepasin warnanya yang sama gimana ya? Coba kita lihat nanti ada kabel-kabel gitu nggak ya misi kabel? Yang nyatuin kabel-kabel gitu. Oke, kita coba cari ya guys misi yang nyatuin kabel-kabel. Sepertinya yang di ruang simpan itu ya guys. Coba kita ke ruang simpan. Oke ada mayat. Apakah ada dokter? Gak ada dokter bos. Gak ada dokter bos. Kenapa mayatnya gak di report ya? Gua mau tanya. Nah ini gua mau ngaku guys. Gua buta warna kan. Gua gak bisa lihat warna orang-orang. Nah tolong open roll tapi sebut sus ahli berapa ya. Gua gak bisa lihat sus ahli berapa. Gua gak bisa lihat warna sumpah. Kalau mau nyebut roll kasih tahu namanya. Roll apa sus ahli 5? Gas ungu bang. Soalnya tadi di depan pintu reaktor itu ada mayat hijau. Dan gua lihat ungu dekat itu. Habis itu kan dia kasih emot jempol ya. Ya kira gua pesuruh. Dia gak masuk fan. Berarti dia spy padahal gua greens. Wok wok wok. Ungu sus ahli berapa guys? Ungu sus ahli berapa? Gue tulis tadi sus ahli 1 ya. Udah dikasih ke trapper belum? Canda-canda gue kasih jadi aman ya. Ya jadi gue aman tuh gue ngasih C ke coklat. Gue jadinya aman. Gue ada scan bang. Ada. Apa bang? Ini si sus ahli 7 ini tadi gua kira Sian ya. Coba nanti di ending guys kita lihat ya. Kita lihat apakah dia beneran warna Sian ya si sus ahli 7. Udah gas ungu kayaknya bang. Ungu bukan kayaknya. Bener ungu. Ungu sus ahli 5 kan? Sus ahli 5. Oh ya siap. Sus ahli 5 di bawah sus ahli 4. Oh ya siap guys. Wah ternyata mereka bisa respect juga guys kalau kita ngaku-ngaku buta warna gitu. Mereka pengen bantu kita sus ahli berapa gitu nyebutin namanya ya guys ya. Walau kita nggak bisa melihat warna mereka tapi teman-teman kita pada baik banget guys mau ngasih tahu guys. Wah gitu guys rasanya jadi buta warna gitu guys. Oke sekarang coba kita nyelesain teks kabel guys. Kita nyoba nyelesain teks kabel dan ini oke ada gambarnya untung aja. Ternyata Supersize juga udah itu guys, udah nyiapin buat orang buta warna ya. Ternyata ini guys, nah ini kan ada segitiga pink bunder ini untuk orang buta warna sepertinya guys. Biar mereka bisa membedakan warna kabel. Oh seperti itu ya guys fungsinya. Wah ternyata Super Sas juga respect guys ke orang buta warna guys. Wah gitu ya guys.
Hebat juga Super Size ya. Gua baru sadar ternyata gambar-gambar itu fungsinya untuk orang buta warna, guys. Seperti ini guys rasanya buta warna ya. Waduh. Gua kira bakal kesusahan orang buta warna mainin kabel-kabel itu, guys ya. Oke, putih itu. Gua mau tanya ke kalian guys, kalian ada nggak sih yang beneran buta warna main nih game ya? Ini kan gua lagi eksperimen ya, gimana rasanya jadi orang buta warna saat bermain Super Stars ya kan ya guys ya. Ini kalian yang beneran buta warna, kalian bisa lah kalau ada lambang-lambang ini untuk membedakannya ya. Gua baru sadar fungsi lambang-lambang itu. Nah, warna apa ini yang bunuh gua? Si outfitnya kayak gitu ya. Si outfitnya kayak gitu, gua tebak warna sih. Sumpah gua nggak bisa bedain guys warnanya mereka ya. Impostornya yang outfitnya kayak gitu ya, gua tebak. Apa itu warna apa aja nih yang masih hidup? Warna orange, warna pink. Tidak, gua mati guys. Gua nemu mayat Birto di dekat. Jahat banget orang buta warna dibunuh. Kejam dia. Tadi yang enggak keluar, tadi yang keluar reaktor tadi siapa? Aku tadi lagi misi nih. Kayak ini tadi yang bunuh gua itu. Yang mana ya guys ya? Yang bunuh gua kayaknya si terus ahli satu nih. Bukan sih yang enggak tahu juga sih. Semua gua tebak si sus ahli satu sih yang bunuh ya, gua tadi. Soalnya di sini kan gua enggak bisa lihat warna, guys. Warna mereka gua enggak bisa lihat. Kemungkinan tadi yang bunuh gua si sus ahli satu ya. Yes. Gua tadi sama Cian. Jadi vote siapa ini? Jadi vote siapa? Tahu. Pink sih kayaknya, gua curiga pink. Botak. Botak impos tuh. Siapa nih pink? Capek gak bang? Gak capek gak? Enggak. Botak is only. Kalau bukan pink merah nih keren bang. Ren, temenin gua aja Ren. Misi, gua belum nyesain. Oke. Temenin gua. Ini dia sus ahli 2 guys, pelakunya tadi yang bunuh gua si sus ahli 2 ini ya guys ya. Sus ahli 2, kamu warna apa? Ini yang outfitnya kepala tanduk ya. Dia yang bunuh gua, dia role-nya apa? Ahli hipnotis kah atau impostor kah? Salah satu dari itulah pastinya. Ini warna apa ya? Orange ya si sus ahli 2 kayaknya, enggak tahu juga sih. Dia warna apa nih? Orange sih kalau gua lihat-lihat, mungkin dia warna orange ya? Atau warna putih. Cian. Sus ahli 2 warna apa, Bro? Biru muda, Bang. Cian ya dia. Oh ya udah. Iya, Cian. Thanks Bro informasinya, Bro. Oh, gua enggak bisa ngeliat warna, sumpah. Tadi ada yang nyamar jadi gua. Anjing. Seperti ini udah bisa menang guys. Test Pro ada harapan menang ya, soalnya teks kita kan udah hampir selesai ya. Walau ini ada ahli hipnotis, ada impostor, kemungkinan kita menang dari
pot itu kecil banget, tapi teks kita udah hampir selesai, guys. Jadi ada harapan lah. Gigi balik tuh, spa ya. Gas merah dulu. Ya mending kalau gua masih hidup, gua bilang mereka jangan kaca, mending nyelesain teks, guys. Biar waktu kita untuk nyelesain teks itu lebih banyak, ya guys. Tadi ya. Tadi gua sama Putih sama Cian tiba-tiba ada yang lewat gitu kan, tanpa dosa. Ada gua juga kan. Gigi. Kembar. Misi gue udah selesai semua loh ini. Misi siapa yang belum selesai? Waduh, ini teksnya udah hampir selesai ya guys ya. Udah hampir selesai. Ayolah, pada nyelesain teks lah. Gue udah selesai semua loh ini. Padahal gue gak bisa ngeliat warna loh. Gue yang jadi mayat pada selesain teks dong. Ini udah hampir selesai loh teksnya. Selesain dong, tolong dong, selesain teksnya. Ini kalau menang gue jadiin konten nih. Sumpah gue jadiin konten kalau menang. Jadiin konten juga. Sus ahli 2 bakal kill si sus ahli 6 nih. Aduh bang, gue jadi rekrut bang, jadi guardian, jadi rekrut sama Ciam. Oh lu ahli hipnotis? Mati si Putih. Oh yang barusan mati si Putih ya? Cian, bikin Cian. Coklat ya nyadar? Bidu amat, biarin aja gak nyadar ya, tolong. Terus ahli. Ayo 3 tugas lagi bro. Ayolah selesain bro, ini kalau menang. Aduh malah di report. Panik. Cian bang, Cian. Cian lu kan tadi bareng Putih atau kuning? Bingung cok. Udah gas Cian. Buka ro semuanya. Cian lu apa Cian? Bukan beli terus cek ngomong asyik. Cian, roll lu apa Cian? Cian, roll lu apa? Kuning, roll lu apa? Ini Putih bisa jadi. Aduh. Putih ini impostor bisa jadi. Anjir. Itu ya, si ahli satu Putih capek. Kan, ahli satu warna apa bro? Woi. Red gua. Ahli satu ini impostor atau space bro. Nah kalau ahli 2 ini udah jelas dia ahli hipnotis ya. Kuning. Iya nya. Si Sian. Ahli 2 ini warna Sian, si ahli 7 warna coklat sepertinya. Coba kita tebak-tebakan warna guys. Ahli 7 warna coklat ya, nanti kita coba kita cek. Masa lu di langsung ke ini, ke reaktor. Aneh. Cian. Waduh, malah Putih yang di vote guys ya. Kalah dong kalau kayak gini. Sian lo impostor. Menang kah? Kalah lah. Tambah. Gila, gue jadi ekut ya sama ahli ini. Cian nih bodoh kali. Waduh, warnanya gimana guys ini? Si, oke coba kita hidupin lagi ya guys warnanya. A few moments later. Oke guys, di sini udah berwarna ya, dan ternyata si Cian sama Oren impostornya. Ahli hipnotisnya, dan si merah sama pink impostor. Tapi gue nggak tahu ya tadi mereka itu sus ahli berapa, gue nggak bisa ngebedainnya ya guys ya, nggak bisa ngebedainnya. Coba kita lihat outfitnya, mungkinkah kita bisa membedakan? Cukup membingungkan guys, gue lupa tadi. Oke ini Trapper ya, si kuning sus ahli 7 ya, si kuning sus ahli 7, ini sus ahli 2 si Sian. Terus yang tersisa tadi siapa, yang terakhir tadi coklat mungkin.
Ya udah guys, gue bingung guys, gue nggak bisa membedakan warna hitam putih itu siapa. Mungkin kalau kalian buta warna, kalian bisa lihat dari namanya ya, kan ada nama Sus Ali berapa. Dan kalau di kabel-kabel gitu, kalian bisa membedakan dari gambarnya. Super Sus jadi udah menyediakan gambar yang berbeda gitu ya guys ya, untuk orang buta warna biar bisa main game ini juga. Walaupun begitu, kalian bakal tetap kesusahan sih main game ini. Tapi yang jelas Super Sus tetap mensupport kalian yang buta warna ya guys ya, biar kalian tetap bisa menikmatin ini game. Jadi pelajaran yang bisa kalian petik dari video ini adalah selalulah bersyukur guys. Mungkin kalian ngerasa hidup kalian susah, tapi lihat barusan guys. Lihat barusan gue itu mencoba rasain gimana rasanya jadi orang buta warna, dan itu rasanya susah banget buat gue nemuin siapa impostornya, nemuin. Bukan cuman gitu, kita kesusahan banget untuk membedakan warna ini siapa, warna itu siapa. Dan ya kerasa lah kalian kalau lihat video gue tadi dari awal sampai akhir, itu susah banget gue main game ini. Walaupun gua, walaupun Super Sus udah mensupport orang buta warna ya, dengan kabel-kabel itu diberikan logo-logo untuk mempermudah orang-orang buta warna, tapi tetap aja guys, kita kalau ada orang bilang Cician Trapper, nah kita bingung Cician itu yang mana, itu susah banget guys. Jadi bersyukurlah, kalian bersyukur diberi kesehatan ya guys ya. Dengan diberi kesehatan aja udah harus bersyukur. Dan ini video khusus Ramadan, jadi ada sedikit ceramah di video ini. Dan gitu aja guys video gua kali ini, dan goodbye.